Yo, what's up people? Welcome back to my channel. Okay guys, hari ni aku nak buat ada sedikit DIY lah. So DIY yang aku nak buat ni, dia satu device untuk synchronize korang punya engine vacuum. Okay, engine reading apa semua. Sebab aku nak buat ni untuk motor aku. So motor aku pakai dual piston dengan carburetor. Jadi aku nak balancekan dua tu, so supaya engine dia dapat vacuum yang sama. Okay, sama balance. Jadi benda ni main peranan dekat carburetor. Sebab adjust apa semua, semua dekat carburetor. Hari ni aku nak tunjuk sikit. Okay, DIY. So cara orang susah punya, dan sangat jimat. Dan bukan sangat jimat lah, memang jimat lah. Benda ni kita panggil carburetor sink atau manometer. Ada setengah kedai bengkel-bengkel yang dah power apa semua tu, dia ada macam valve gauge tau. Dia ada vacuum dengan dia ada pressure. So dia orang boleh pakai benda tu. Macam aku pakai kadang-kadang, aku bukan ada bengkel pun. Dan aku ada tengok-tengok sikit kat YouTube apa semua. Tak apa, biar aku kongsikan benda ni step by step DIY. Okay guys, so aku harap korang boleh tengok video ni sampai habis. Let's get started guys. So okay, sebelum kita start apa semua, aku nak tunjuk barang-barang yang korang perlukan lah. So barang-barang kita perlukan, house boom, bottle, sebab dia clear. Kita nak dua, sedikit tube, sedikit tubing 5mm, penutup botol. Then ada kayu. Okay, aku nak buat tapak dia. Electrical tape, X-bond. Jom aku tunjuk korang step by step. Alright, so okay guys, disebabkan motor aku ada dua piston, jadi aku kena pakai dua botol lah. Okay, so ni tapak dia. Okay, aku bermulakan dengan tapak dia. Kita kena letak ni. So dia ibarat macam ada stand lah. Asalkan rata, asalkan dia rata. Aku nak lukis sikit supaya, sebab nanti aku nak letak gam. Okay, sedikit tips untuk korang. Kalau korang pakai 4 cylinder carburetor pun, korang boleh buat macam ni. Tapi kena ada 4 lah. So 4 kali lah korang minum air house boom. Okay, jom kita letak gam sikit. Pastikan korang bersihkan betul-betul lah botol ni. So okay guys, ni tekan je dulu. So aku nak bagi terkena sikit lah semua ni. So basically memang macam ni. So aku harap korang dapat lah gambaran dia tu. So ni kita letak tepi dulu bagi dia kering. So sekarang ni kita nak tepuk, okay, lubang ni. Okay, aku akan pakai yang drill bit sama dengan size pipe ni lah. So okay gang, untuk ni aku tengok pun dia punya ni pun dah okay dah sikit. Okay, dia macam dah, dia dah bond to each other lah. Okay, sepatutnya boleh je aku nak teruskan projek. Jadi ni aku nak pergi tambah air je. Alright. So okay gang, aku dah letak air. Okay, ni aku ada letak pewarna lah dekat air ni. Sekarang ni aku nak, orang kata apa, buat dia punya tubing pula. Aku dah ada tubing kat sini. Jadi korang kena, korang kena ukur cun-cun lah. Korang kena ukur cun-cun. Okay, dia macam ni. Satu pipe, okay, dia akan masuk sini sampai bawah. Lepas tu dia masuk sini sampai bawah. Okay, so yang ni korang masukkan. Macam ni lah. Kalau dia macam ke
ke bawah sangat, tak apa, kita boleh tarik lagi, tak ada masalah. Yang balance ni sama ratakan dia orang, tarik sampai tengah and then kita kena potong. Okay, so now kita ada dua. Okay, kita ada dua tiup. Okay, dan tiup yang panjang ni dia akan masuk dekat yang atas ni, tapi dia tak boleh pergi, dia tak boleh pergi lebih tau. Ha, dia setakat dekat atas je. Okay, so untuk aku nak kena buat dia airtight. So untuk kedapkan dia, aku cuba guna ni lah, electrical tape. So macam ni, nampak kan? Kita screw dia macam biasa. Nampak tadi kan, aku dah tiup tadi. So dia terus, air tu terus bergerak. Jadi korang tengok lah, contoh ini belah kanan dan ini belah kiri. Bila aku tiup macam ni, nampak perubahan air tu. Ni kira vacuum lah, vacuum. Okay, dan last kali aku kalau boleh aku nak letak gum tau kat atas ni. So okay guys, siap manometer aku. Okay, sekarang ni jom kita pergi test kat motor. Apa jam? Alright ya? Yeah?